Okay, selesai sudah tadi tu dapatlah 37.57 km. Tak upload juga tu pergi Strava sebab Zwift ni dia boleh link juga pergi Strava. Tu yang bestnya lah. Jadi dalam 1 jam bolehlah bakar 500 lebih kalori. Lepas tu kalau dia dapat link dengan Strava kan automatically semua race atau virtual race kita tu yang kita link dengan Strava pun bacaan tu dapat masuk lah. Macam tadi saya sudah complete 37.57 kan. Jadi automatically yang di Strava tu terlink juga dengan 42 race. Jadi automatically hari ini saya dapat tamatkan saya punya 21 day challenge. Kena ride 100 km dalam masa 21 hari kan. Tapi sebab ada Zwift, sebab saya selalu ride 30 lebih kilometer satu hari, jadi dalam 3 hari dapatlah complete yang 21 day challenge tu dekat 42 race. Jadi apalah bestnya Zwift banding kalau ride dekat luar? Banyak. Sebabnya kalau bagi saya lah, ini saya setia, jangan kamu marah ya. Bagi saya kan kalau ride di luar tu, kalau saya nampak kadang-kadang orang santai-santai je bah. Kalau dia ada limpas, dia mau beli boba milk tika, dia boleh berhenti, dia boleh rehat, dia boleh lepak-lepak dan dia tangkap-tangkap gambar lagi. Jadi macam relax sikit lah. Kalau di Zwift kan memang kau setengah mati, all out lah. Ini kalau orang yang betul-betul mau workout, ngamlet tu di Zwift. Sebab kalau dia bagi workout macam tadi tu kan, 10 minit pertama kau kena ride 125 watt. 125 watt tu bukannya kaleng-kaleng. Setengah mati tu bosku. Selepas 10 minit tu kau kena lagi naik 250 watt. Kalau kita ride yang di luar tu, kita tiada goal tu bah. Tiada matlamat tu. Mau 125 watt kah, berapa watt kah, kita just ride ikut kemampuan lah. Tapi yang ini kadang-kadang dia push kita di luar kemampuan kita sampai kita berkeringat habis macam air terjun sudah. Jadi untuk orang yang mau workout betul-betul, saya cadangkan memang kamu berzwift lah lebih best. Sebab kalau ride yang di luar tu macam kalau kau penat kau berhenti bah kan. Kalau yang ini susah juga kau berhenti tu, tidak boleh. Lagipun tak ada boba milk tea dekat tepi jalan yang kau boleh beli. Kau kena teruskan juga. Kalau 1 jam kau punya workout tu, 1 jam tu kalau dia bilang 270 watt kah, 300 watt kah, setengah matilah kau sana mengayuh. Begitulah. Jadi itulah bestnya. Dan lagi satu yang paling best sebabnya kau selamat bah. Tidak ada kereta limpas di tepi-tepi kau sana, hon-hon kah apakah. Kau safe. Walaupun kau laju kah, kau slow kah, kau tetap selamat. Jadi bagi saya memang Zwift lah. Dan overall dia membantu menguruskan badan sangat. Jadi siapa-siapa yang mau try itu bolehlah kamu search-search di Google macam mana mau join Zwift. Kamu kena beli basikal lah, spin bike, lepas tu beli speed sensor, beli heart rate monitor. Itu sejak kos kurang daripada 500 lah semua. Dah lah mahal. Spin bike jangan kau pergi beli yang 2000 lebih dekat kedai tu. Kau beli yang di Shopee harga 200 lebih. Okay, happy Zwifting.